Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Sahabat Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah, Al-Qur'anul Karim adalah kitab suci yang menjadi perpegangan bagi kita umat Islam. Kandungan atau isi daripada Al-Qur'anul Karim mengandung aneka macam penjelasan-penjelasan seputar ahkam, seputar hukum-hukum Islam, begitu pula seputar tentang ancaman-ancaman dari Allah kepada para pendosa dan orang-orang yang tidak beriman, begitu pula seputar kabar gembira bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Begitu pula Al-Qur'anul Karim mengandung tentang kabar-kabar tentang akhirat, bagaimanakah kejadian kiamat dan yang lain. Dan Al-Qur'anul Karim pula mengandung cerita-cerita tentang manusia-manusia pilihan, para anbiya, nabi-nabi Allah yang Allah utus sebagai rasul dan menjadi pedoman bagi umat mereka masing-masing. Termasuk yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'anul Karim, cerita seorang nabi yang luar biasa, yang bahkan surah yang menceritakan tentang beliau pun dinamakan dengan nama beliau sendiri, yaitu Nabi Yusuf bin Ya'qub alaihi wassalam. Cerita tentang Nabi Yusuf bin Ya'qub Allah ceritakan dalam Al-Qur'an di dalam surah Yusuf. Sebelumnya perlu kita mengetahui bahwasanya surah Yusuf ini adalah satu surah dari sekian banyak surah yang Allah turunkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada di kota suci Makkah. Salah satu dari sekian banyak surah yang Allah turunkan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kaum muslimin ke kota Madinah. Sebagaimana kita ketahui, sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, saat itu keadaan umat Islam diintimidasi, dicerca, dimaki, disakiti, diboikot, dan aneka macam ujian dahsyat lainnya dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Lalu surah Yusuf Allah turunkan adalah salah satu bentuk cara Allah menghibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang ahli tafsir yang bernama Syekh Ali As-Sabuni mengatakan, begitu pula para mufassirin yang lain mengatakan bahwasanya tujuan atau hikmah dari diturunkannya surah Yusuf, tujuan daripada diceritakan oleh Allah tentang Nabi Yusuf alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuannya tasliyah, untuk menghibur hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana maksud menghibur di sini? Cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam mengandung pelajaran-pelajaran penting yang bisa diambil dan dipetik. Perjalanan hidup Nabi Yusuf alaihissalam melewati aneka macam banyaknya ujian yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Fase-fase kehidupan yang dilalui Nabi Yusuf begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya, begitu sulit dilalui oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika hal seperti ini diceritakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, hikmahnya mereka para sahabat kaum muslimin saat itu yang terintimidasi di kota Mekah pun merasa ringan atas apa yang mereka hadapi, gangguan-gangguan daripada kafir Quraisy, karena ternyata nabi-nabi terdahulu termasuk Nabi Yusuf pun diuji oleh Allah dengan aneka macam ujian yang dahsyat. Dalam kaidah disebut ma'amma khaffa, sesuatu yang sifatnya itu menyeluruh,
dilalui oleh banyak orang, maka khaffa akan terasa ringan dihadapi oleh kita-kita orang-orang yang tertimpa musibah yang sama. Uslub atau cara ini pun Allah terapkan manakala Allah mewajibkan ibadah puasa kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam firman ini Allah memberi keterangan bahwasanya telah diwajibkan pada kalian untuk berpuasa kama kutiba alalladzina min qablikum, sebagaimana ibadah puasa ini telah Allah wajibkan bagi orang-orang sebelum kalian. Ketika ada pengkabaran bahwasanya ibadah puasa yang mungkin sulit bagi beberapa orang yang baru untuk mengerjakannya, ketika Allah kabarkan, umat terdahulu pun mengerjakan hal yang sama, telah diwajibkan puasa juga, walaupun gambaran bentuknya agak berbeda dengan yang Allah wajibkan pada umat Nabi Muhammad. Namun Allah wajibkan pula puasa bagi umat yang terdahulu. Ketika mendengar keterangan ini, kita dapat menyimpulkan bukan cuma kita yang diwajibkan untuk berpuasa. Sehingga ketika menjalankan ibadah puasa, khaffa, terasa khafif, terasa ringan. Karena di dalam hati kita, kita faham yang terdahulu pun mengerjakan kewajiban yang sama. Sebagaimana ketika anggap kita beri contoh, satu kelas diberi tugas oleh sang guru atau ada pekerjaan rumah atau PR disebut, yang mana seluruh orang yang di kelas diwajibkan untuk mengerjakan yang sama, maka kewajiban yang harus dikerjakan oleh sang murid pun akan terasa ringan. Kenapa? Karena semua yang ada di kelas mendapatkan kewajiban yang sama. Berbeda hal apabila guru hanya mewajibkan pada satu atau dua orang murid, maka bagi satu atau dua orang murid itu mengerjakan kewajiban tersebut akan sulit. Kenapa? Karena ada di situ banyak murid yang lain tidak diwajibkan hal yang sama. Singkat cerita, salah satu tujuan Allah menceritakan cerita Nabi Yusuf alaihissalam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agar meringankan beban yang dihadapi Rasulullah dan dihadapi para sahabat-sahabatnya, beban menghadapi gangguan, cacian, makian, intimidasi dan boikot, bahkan kematian orang dekat yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Nabi Yusuf saja memiliki atau menghadapi cobaan yang dahsyat luar biasa, maka cobaan yang kalian hadapi pun semestinya bisa kalian lalui sebagaimana telah dilalui Nabi Yusuf alaihissalam. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah, cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam, atau lebih tepatnya kita sebut cobaan-cobaan dahsyat yang dilalui Nabi Yusuf alaihissalam, itu bisa kita kategorikan ada empat fase. Ada empat fase dahsyat yang dilalui Nabi Yusuf dalam hidupnya yang diceritakan dalam Al-Quran. Fase pertama cobaan yang dahsyat tersebut adalah perasaan iri dari saudara-saudaranya sendiri terhadap beliau, yang mengakibatkan beliau pun dilempar atau ditinggal oleh saudara-saudaranya sendiri di dalam lubang sumur yang dalam dan ditinggalkan begitu saja. Dan dikabarkan pada sang ayah bahwa Yusuf telah dimakan oleh serigala. Ini fase ujian yang dahsyat yang pertama dilalui oleh Nabi Yusuf. Yang kedua, fase kedua yang dahsyat yang dilalui oleh Nabi Yusuf AS adalah fase di mana Nabi Yusuf ditemukan oleh mereka-mereka musafirin, orang-orang yang melakukan perjalanan menuju Mesir. Mereka temukan Nabi Yusuf di dalam sumur dan diselamatkan. Namun Nabi Yusuf ketika diselamatkan, mereka jadikan Nabi Yusuf sebagaimana hamba sahaya atau seorang budak, yang mana kemudian Nabi Yusuf mereka jual di Mesir dengan harga yang murah. Ketika Nabi Yusuf dijadikan seorang budak, padahal beliau adalah orang merdeka, ini ujian dahsyat yang kedua yang dilalui oleh Nabi Yusuf. Fase ketiga, ujian yang dahsyat yang dilalui Nabi Yusuf yang ketiga adalah ketika Nabi Yusuf sudah dewasa dan sudah berumur,
dan posisi beliau masih saat itu menjadi seorang budak, budak seorang yang memiliki jabatan tinggi di kota Mesir. Ketika itu Nabi Yusuf dengan ketampanannya, dengan paras yang ganteng luar biasa, digoda oleh istri majikannya sendiri. Diajak berbuat zina oleh istri majikannya sendiri. Kemudian berlanjut godaan tersebut, digoda oleh wanita-wanita yang juga tergoda dengan ketampanan Nabi Yusuf. Ini ujian dahsyat yang ketiga yang dilalui Nabi Yusuf alaihi assalam. Dan ujian terakhir yang keempat yang dilalui Nabi Yusuf alaihi salam, manakala Nabi Yusuf alaihi salam dipenjara sebab terfitnah, tertuduh bahwa beliaulah yang mengajak untuk istri majikannya berbuat yang tidak-tidak. Dan dipenjara sekian tahun di dalam penjara tersebut, dan cerita pun terjadi di dalam penjara pertemuan beliau dengan dua orang yang juga sama-sama dipenjara, yang pada akhirnya salah seorang itu menjadi sebab nanti keluarnya beliau dari penjara. Inilah empat fase yang dilalui Nabi Yusuf alaihissalam yang dahsyat, yang insya Allah kita jabarkan satu demi satu di dalam kajian kita kali ini. Pertama kita berbicara ujian dahsyat pertama yang dilalui Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu rasa iri dari saudara-saudara kandungnya sendiri terhadap beliau. Di dalam Al-Quran, cerita ini diawali ketika Nabi Yusuf disebut oleh beberapa ulama tafsir berumur 12 tahun, kurang lebih 12 tahun. Nabi Yusuf alaihissalam ketika berumur 12 tahun, beliau pun bercerita kepada ayahnya. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nabi Yusuf yang berumur kurang lebih 12 tahun bermimpi. Lalu isi mimpi tersebut diceritakan pada sang ayah, yaitu Nabi Yaqub alaihissalam. Wahai ayahku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi ada bintang berjumlah sebanyak 11 bintang, begitu pula matahari, begitu pula bulan, aku lihat semuanya bersujud menghormatiku. Apakah gerangan maksud mimpi ini? Begitu yang diucapkan Nabi Yusuf kepada sang ayah, yaitu Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub mendengar cerita dari anaknya atau putranya Yusuf ini, beliau pun menjawab, ya bunayya, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insan aduwwum mubin. Wahai putraku Yusuf, jangan sekali-kali engkau ceritakan isi mimpimu ini kepada saudaramu yang lain, karena aku cemas mereka pun akan melakukan tipu muslihat karena iri kepadamu dan melakukan hal yang justru akan mencelakakanmu, membinasakanmu. Sesungguhnya setan itu, kata Nabi Yaqub, adalah musuh yang nyata. Nabi Yaqub sebagai seorang ayah yang mengetahui bahwa Nabi Yusuf adalah manusia pilihan dibanding anak-anak yang lain, ia melarang pada Nabi Yusuf untuk menceritakan isi mimpinya kepada saudaranya yang lain. Karena Nabi Yaqub sudah melihat ada semacam sifat iri dari saudara-saudara yang lain terhadap Nabi Yusuf. Jangan ceritakan apa yang engkau lihat, kata Nabi Yaqub kepada Nabi Yusuf. Jangan engkau ceritakan pada saudaramu yang lain. Lalu singkat cerita, waktu berjalan, para saudara-saudara Nabi Yusuf ini melihat bagaimana Nabi Yaqub begitu sangat mencintai adik mereka, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Perlu kita ketahui, pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah, Nabi Yaqub alaihissalam ketika itu mempunyai putra sebanyak 12 orang. 10 orang putra beliau itu berbeda dengan ibu Nabi Yusuf alaihissalam. Satu ayah beda ibu. Istri kedua Nabi Yaqub melahirkan 2 orang anak laki-laki, yaitu Nabi Yusuf dan saudara beliau Bunyamin, atau lebih mudah disebut dengan Benyamin, Bunyamin. Bunyamin dan Nabi Yusuf ini memiliki abang, saudara sebanyak 10 orang, yang mana mereka ke-10 itu
10 orang saudaranya tersebut beda ibu dengan Nabi Yusuf dan Bunyamin. Lalu diceritakan dalam Al-Quran, saudara-saudara Nabi Yusuf ini, mereka berucap, Qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Inna abana lafi dhalalim mubin. Mereka saudara-saudara Nabi Yusuf berkata, sungguh Yusuf dan Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita. Sedangkan kita adalah usbah. Kita adalah golongan yang kuat. Sesungguhnya ayah kita sungguh melakukan kesalahan dalam kesesatan. Mereka saudara-saudara Nabi Yusuf dan Bunyamin ini merasa iri. Mereka anggap dalam sudut pandang mereka, ayah mereka lebih menyayangi Yusuf dan Bunyamin, sedangkan mereka sebagai saudara-saudara yang lebih tua malah tersisihkan. Disinilah menjadi celah bagi setan untuk merusak hubungan antar saudara ini. Kemudian usulan yang buruk pun, usulan yang jahat pun muncul di antara mereka. Uqtulu Yusufa awitrahuhu ardan yakhlulakum baju abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Usulan jahat muncul, bunuh saja sudah Yusuf itu, atau lemparkan saja ia, kita asingkan saja dia di satu tempat yang jauh dari ayah kita. Sehingga setelahnya ayah kita pun bisa lebih fokus menyayangi kita. Baru nanti setelah Yusuf tidak ada lagi, kita bertaubat dan menjadi orang-orang soleh. Usulan yang jahat ini muncul, yaitu ingin membunuh Nabi Yusuf atau meniadakan Nabi Yusuf. Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf. Lalu disebut salah satu dari saudara yang memiliki usul yang jahat tiba-tiba berucap, disebut dalam beberapa tafsir saudara tertua mereka yang bernama Yahuda yang berucap ucapan ini, la taqtulu Yusuf, jangan dibunuh Yusuf tersebut, tetapi alquhu fi ghayabatil jub, lemparkan saja dia ke dalam lubang sumur yang dalam di satu wilayah, tinggalkan di sana. Jangan dibunuh, tapi kita tinggalkan di dalam lubang sumur yang dalam sehingga ia terperangkap di sana, tidak bisa pulang. Kemudian yaltaqithu ba'dus sayyarah in kuntum fa'ilin. Setelah kita lempar ia dalam sumur, kita tinggalkan pulang ke rumah. Dan bisa saja nanti beberapa musafirin, orang-orang yang berkelana, yang lewat di lokasi tersebut, yang akan memungutnya dan dibawa mereka pulang si Yusuf ini. Apabila kalian memang ingin menghilangkan Yusuf, in kuntum fa'ilin, begini saja. Kita lempar dalam sumur aja, jangan dibunuh. Dan inilah usulan terakhir yang kemudian disepakati oleh mereka 10 orang. Kemudian mereka pun melaksanakan apa yang tadi direncanakan. Pertama-tama mereka membujuk sang ayah yaitu Nabi Yakub agar mau mengizinkan mereka bawa Nabi Yusuf ke lokasi yang agak jauh. Kemudian dengan alasan kami akan mengajak adik kami Yusuf bermain bersama kami. Qalu ya abana. Ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Wahai ayah kami, kenapa engkau tidak merasa aman Yusuf berjalan sama kami? Izinkan saja Yusuf itu bersama kami, kata 10 orang saudara Nabi Yusuf. Wa inna lahu lanasihun, sesungguhnya kami ini ingin yang baik saja bagi Yusuf. Kami tidak akan berbuat jahat. Arsilhum ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Izinkan Yusuf bersama kami besok agar ia bisa main sama kami dan kami akan menjaganya, kata 10 saudara Nabi Yusuf ini selain Bunyamin. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Nabi Yakub menjawab permintaan anak-anaknya ini, sungguh itu membuat aku sedih engkau atau kalian membawa Yusuf bermain dengan kalian di tempat yang jauh, itu membuat aku cemas dan sedih, dan aku takut nanti serigala ada yang memakan dan menerkam Yusuf sedangkan kalian saat itu lalai tidak mampu menjaganya. Qalu lain akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal lakhasirun. Lalu mereka 10 saudara ini menjawab lagi, wahai ayah kami, seandainya ada serigala menerkam Yusuf sedangkan kami ini banyak orangnya, sungguh rugi, tidak mungkin kejadian itu terjadi, kami akan menjaganya.
kata mereka 10 orang saudara Yusuf. Lalu singkat cerita, diizinkanlah Nabi Yusuf itu bermain dibawa oleh abang-abangnya, saudara-saudaranya. Dan setelah dibawa, disitulah rencana jahat tadi dijadikan nyata atau betul-betul dilaksanakan oleh mereka. Yusuf yang Nabi Yusuf alaihissalam yang masih berumur belasan tahun pun dilempar oleh mereka di dalam lubang sumur yang dalam, lalu mereka tinggal. Ketika Nabi Yusuf dilempar ke dalam lubang sumur yang dalam tersebut, disitulah Allah mewahyukan pada Nabi Yusuf, la tunabbi annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Wahai Yusuf, kata Allah, sungguh apa yang diperbuat oleh saudara-saudaramu ini, suatu saat kelak engkau akan mengkabarkan kembali pada mereka cerita ini, sedangkan mereka tidak sadar, mereka tidak tahu, tidak ingat, dan tidak mengenali bahwa engkau adalah Yusuf saudara mereka. Tujuan Allah mewahyukan ini agar Nabi Yusuf yang dilempar ke dalam lubang sumur yang dalam itu merasa tentram bahwasanya Allah memantau seluruh gerak-gerik jahat daripada saudara-saudaranya. Lalu setelah Nabi Yusuf dilempar ke dalam lubang tersebut, saudara-saudaranya pun pulang di malam hari menjumpai sang ayah dalam keadaan menangis atau pura-pura menangis. Wahai ayah kami, inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf inda mata'ina fa'akalahu dhi'bu wa ma anta bimu'minin lana walakunna sadikin. Wahai ayah kami, kata mereka, sesungguhnya kami telah pergi dengan Yusuf. Kemudian ketika kami bermain, kami tinggalkan Yusuf dengan barang-barang kami. Dan ketika itulah serigala menerkam dan melahap Yusuf. Dan engkau tidak akan percaya walaupun kami ini jujur, kata mereka-mereka, saudara-saudara Nabi Yusuf ini. Waja'u ala qamisihi. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Kemudian mereka pun mempaparkan bukti yang dusta kepada sang ayah. Ini baju Yusuf. Ada darah, bercak darah yang banyak di sini. Ini bukti bahwa ia memang diterkam serigala dan dimakan serigala. Disebut dalam beberapa tafsir, darah yang ada di baju Nabi Yusuf yang dibawa oleh saudara-saudaranya untuk meyakinkan sang ayah bahwa Yusuf telah dimakan serigala, darah tersebut adalah darah kambing yang mereka sembelih, kemudian mereka siramkan kepada gamis atau baju Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka bawa bukti yang dusta ini. Nabi Yakub melihat keadaan anak-anaknya begini, ia pun bersabar, fasabrun jamil, bersabar dan menyerahkan perkara ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah fase ujian pertama yang dilalui Nabi Yusuf alaihissalam yang dahsyat, yang mana kalau kita perhatikan bagaimana tipu daya setan merusak hubungan darah antar saudara dan terpicu gara-gara tindakan Nabi Yakub yang dianggap oleh mereka abang-abang Nabi Yusuf berlebihan, lebih menyayangi adik bungsunya dibanding mereka yang lebih tua, lalu menjadi celah oleh setan untuk merusak. Dan antara saudara pun mereka pun saling membenci satu sama lain sampai melakukan tindakan yang dahsyat, yaitu mengasingkan Nabi Yusuf, dilempar ke dalam lubang sumur yang dalam dan ditinggalkan, dan dikabarkan pada sang ayah bahwa Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala. Para pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah, pelajaran pertama di sini bagi kita khususnya yang dikaruniakan anak lebih dari satu, usahakan jangan sampai kita memberi kesan kepada anak-anak kita, kita lebih menyayangi yang satu daripada yang lain. Ittaqullah wa'dilu fi auladikum, kata Nabi dalam sebuah hadis. Bertakwalah kalian pada Allah, takutlah kalian pada Allah, wa'dilu fi auladikum, dan berbuat adillah pada anak-anak kalian. Jika kita mau memberi hadiah pada anak kita, maka sama ratakan hadiah tersebut pada anak yang lain, sehingga tidak ada celah sedikit pun bagi setan untuk merenggangkan hubungan antar saudara, antar anak kita satu dan yang lain. Karena hal-hal yang mereka jumpai, ketidakadilan yang mereka anggap, yang mereka lihat dari tindak tanduk kita sebagai orang tua terhadap mereka-mereka anak-anak kita, itu akan berimbas sampai mereka dewasa, mereka akan ingat, dan bisa jadi dipicu, menjadi pemicu untuk pertengkaran mereka suatu saat.
dan itu menjadi alat bagi setan untuk merusak mereka. Oleh karenanya, pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah, jika kita mempunyai anak lebih dari satu, usahakan agar berbuat adil kepada seluruh anak kita semua. Lalu setelah Nabi Yusuf tadi dilempar ke dalam lubang sumur yang dalam itu, disinilah terjadi ujian dahsyat yang kedua yang dilalui oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Selang beberapa waktu berjalan, lalu ada musafirin, ada orang-orang yang melakukan perjalanan jauh, rombongan kafilah, tiba-tiba melewati sumur yang di situ Nabi Yusuf dilempar, yang mana mereka ini, rombongan ini tujuan akhirnya adalah ke Mesir, kota Mesir. Mereka melihat ada tanda-tanda seorang anak di dalam lubang sumur. Mereka lempar tali ke dalam lubang sumur, dan singkat cerita Nabi Yusuf pun keluar dari sumur, dan mereka kaget dengan ketampanan anak ini, yaitu ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Namun tidak berakhir di situ. Nabi Yusuf yang tampan mereka anggap sebagai budak. Mereka jadikan sebagai barang harta bagi mereka. Mereka berniat untuk menjualnya nanti di Mesir. Di sini ujian kedua dahsyat yang dilalui oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf diperjualbelikan, dianggap sebagaimana hamba sahaya, budak, padahal beliau adalah seorang yang merdeka, putra dari Nabi Allah Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf pun dibawa ke kota Mesir. Singkat cerita, disitulah Nabi Yusuf alaihissalam dijual oleh mereka-mereka yang menemukannya di dalam lubang sumur yang dalam. Namun ketika Nabi Yusuf dijual, dijual dengan harga yang murah. Karena calon-calon pembeli mencium bau-bau yang tidak nyaman. Mereka takut apabila dibeli si budak yang tampan ini, ternyata budak ini ditakutkan orang yang merdeka, sehingga sia-sia uang yang dikeluarkan. Mereka pun enggan, kebanyakan orang Mesir enggan membeli Nabi Yusuf. Yang satu lagi takut apabila dibeli Nabi Yusuf, ternyata ini adalah budak punya orang lain, malah diambil oleh tuannya yang asli, sedangkan uang sudah keluar. Sehingga singkat cerita, terjuallah Nabi Yusuf bukan dengan harga yang tinggi, dengan harga yang murah. Dan ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh salah seorang petinggi atau pejabat yang memiliki jabatan tinggi di kota Mesir. Wa qala alladhi ishtarahu min Misra limra'atihi akrimi mathwah asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Petinggi atau pejabat tinggi di Mesir yang membeli Nabi Yusuf pun berkata pada istrinya, wahai istriku, butuhi kebutuhannya, layani apa yang ia butuhkan. Mudah-mudahan akan memberi manfaat bagi kita anak ini, atau kita angkat saja menjadi anak. Dan pada akhirnya Nabi Yusuf pun berada di dalam kepemilikan petinggi pejabat Mesir ini dan istri beliau. Disinilah nanti akan bermula ujian ketiga yang akan dilalui Nabi Yusuf alaihi salam, ujian dahsyat yang akan dilalui beliau, yang mana insya Allah kita lanjutkan nanti di part yang kedua, melanjutkan seputar kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Khulasah atau intisari dari part pertama cerita Nabi Yusuf yang kita ceritakan adalah tadi, apabila kita dianugerahkan anak lebih dari satu, jangan sampai memberi kesan kepada anak-anak kita, kita lebih condong sayang yang satu daripada yang lain. Karena itu menjadi celah besar bagi setan, celah besar bagi setan untuk dimanfaatkannya, mengadu domba antar darah daging kita sendiri. Mudah-mudahan part pertama ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.